Allah.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kembali dalam kesempatan ini mari sama-sama kita menyampaikan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, taufik serta hidayahnya sehingga dapat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salam serta salam kembali dikirimkan kepada rombongan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah pada hari ini, untuk menjadi renungan bagi kita semua, semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi: La yadkhuluna al-jannah man kana fi qalbihi dharratin min kibrin. Ila akhirul hadis. Kata Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang ada dalam hatinya mempunyai sifat sombong. Faqala rajulun, bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimanakah kalau seseorang menyukai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, apakah juga itu termasuk sombong ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu bagus dan suka kepada yang bagus-bagus. Al-kibru fatarul haq. Sombong kata Rasulullah adalah menolak kebenaran dan menghina serta merendahkan orang lain. Itu yang disebut sombong. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam kehidupan ini, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang bawahan dan ada yang atasan, yang biasa,
yang punya pangkat serta jabatan, itulah peredaran dalam kehidupan ini yang tampak kita lihat. Tetapi itu pada hakikatnya semuanya itu adalah barang titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana pemberian Allah kekayaan, jabatan, kedudukan yang dapat kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, toh pada tiba saatnya di hari kiamat nanti akan diminta semua itu pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah jemaah rahimakumullah, kenapa kita hidup di dunia ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala merasa hebat, sekalipun kita orang hebat, merasa kaya sekalipun kita orang kaya? Kenapa semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena toh pada sesungguhnya kekayaan, jabatan, kekuasaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada hambanya itu cuma sedikit titipan yang pada akhirnya juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam sejarah, siapa orang yang paling kaya, yang paling berkuasa? Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yang bernama Raja Fir'aun, istananya megah, lahannya luas, bawahannya banyak yang diaturnya, sehingga sampai kesombongannya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dengan keangkuhannya mengaku dirinya sebagai Tuhan, punya segalanya, dari awal dia lahir sampai akhir hayatnya belum pernah sedikit saja sakit, timbul kesombongannya. Ketika itu Allah marah. Padahal sesungguhnya yang pantas sombong adalah yang menciptakan segalanya. Tetapi kalau kita lihat apalah kurangnya Raja Fir'aun, dari ekonomi, kebutuhan, jabatan, tempat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lupa sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang tidak mau mengakui dirinya sebagai Tuhan dibakar hidup-hidup, terus hidup-hidup seperti nasihat. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, bagaimana akhir daripada kehidupan Raja Fir'aun yang serba ada, yang serba punya? Allah tenggelamkan di Laut Merah. Kenapa? Dengan keangkuhan dan kesombongannya. Dan pada akhirnya berakhirlah hidupnya dengan tragis. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, kita lihat juga raja yang memerintah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, punya istana yang megah, jabatan yang tinggi, anak buah yang banyak, sehingga nabinya sendiri dianggap kecil. Sampai Raja Fir'aun bicara di hadapan Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai Ibrahim, jika engkau benar sebagai utusan Allah, bertuhankan Allah, coba datangkan Allah itu di hadapan saya. Saya mau lihat, kata Raja Namrud. Seketika Nabi Ibrahim berpikir, Allah itu maha baik, tidak bisa dilihat dengan mata. Kemudian Nabi Ibrahim cepat mengambil wudu, salat keluarga, mohon hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, separuh langit dunia mendung.
Lalu berkata Raja Namrud, wahai Ibrahim, itukah Tuhanmu akan turun dari langit? Tidak, kata Ibrahim. Kalau Tuhan Raja tidak percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan Tuhan Raja berhadapan bagaimana Allah akan menindaklanjuti ucapan Tuhan Raja. Sampai Tuhan Raja mengatakan, wahai Ibrahim, engkau berani menghancurkan berhala dan patung-patung kami di gereja. Apa kehebatan engkau, wahai Ibrahim? Bagaimana tentara Allah, wahai Ibrahim? Tolong kita berhadapan dengan tentara yang terlatih, kata Raja Namrud. Dengan tentara Allah itu bagaimana hebat tentara Allah itu? Seketika itu Nabi Ibrahim berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Separuh langit mendung turun sekian banyak nyamuk. Ketika itu Raja Namrud bicara, wahai Ibrahim, kalau tentara Allah itu cuma nyamuk, kami cukup menghidupkan seluruh kampung ini api yang berkobar, habis nyamuk itu mati. Rupanya nyamuk tersebut tidak mati, terbakar oleh api dunia. Pada tuh hakikatnya yang dilihat itu bentuknya nyamuk, padahal para malaikat yang diturunkan oleh Allah berhadapan dengan para raja, anak buah Raja Namrud. Para muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, pada tuh akhirnya seluruh raja yang terlatih anak buah Namrud akan mati digigit nyamuk, dan termasuk Raja Namrudnya mati dengan seekor ikut nyamuk. Bayangkan, nyamuk baru diutus oleh Allah berhadapan dengan tentara yang terlatih mati. Para muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, yang akan dapat kita ambil dari sejarah ini akan menjadi renungan bagi kita semua. Kalau toh kita dititipi oleh Allah jabatan, kekayaan, kekuasaan. Kekuasaan dan jabatan itu kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menggunakan kekuasaan dan jabatan itu supaya Allah redha? Supaya di akhir nanti pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipersulit. Kalau kekuasaan, jabatan, serta harta yang kita gunakan itu kita infakkan di jalan Allah untuk membantu orang yang kekurangan, membantu fakir miskin, sampai hisab dan haulnya kita keluarkan zakatnya, yakin dan percaya harta itu akan dapat menolong kita di hari kiamat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang yang kaya bisa masuk surga dengan hartanya, dan juga bisa tergelincir masuk neraka dengan harta kekayaannya. Sehingga kepada kita mengendalikan titipan Allah yang diberikan kepada kita. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimahumullah, kita lihat juga sejarah Qarun. Bagaimana kekayaannya? Kota Mekah kalau dibanding dengan kekayaannya bisa dibeli. Kunci hartanya saja dalam satu sejarah 12 ekor unta memegang kunci gudang hartanya. Bagaimana kuncinya kunci itu tidak terpikul oleh unta? Bagaimana banyak emasnya? Bagaimana banyak uangnya? Ketika itu kalau Allah sudah marah, seketika seluruh gudang harta Qarun, termasuk karun-karunnya, ditelan oleh bumi. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, itu baru nampak sejarah di dunia yang Allah berikan. Belum lagi
kita disidang di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita renung-renung, kita hidup ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dibasarnya kamu akan jadi orang kaya. Pada dibasarnya kamu diberi oleh Allah jabatan kekuasaan. Juga kita dalam hidup ini ditakdirkan oleh Allah jadi orang sederhana. Bagaimanapun kita terkadang fatik untuk cari harta jadi orang kaya, tetap jadi orang sederhana. Kenapa? Itu garis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diberikan oleh Allah jadi orang kaya, pada tiba saatnya Allah berikan melalui usaha mereka dari sekecil-kecil usaha sehingga keberhasilan dan sukses jadi orang kaya. Kenapa? Sudah ada garisnya jadi orang kaya. Jadi kesemuanya itu disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana usaha Qarun dari semiskin-miskinnya kain sarung pun tak punya. Ketika didoakan oleh Rasulullah jadi orang kaya, ya ketika jadi orang kaya. Ada yang berkata, karena doa Rasulullah itu makbul. Walaupun tidak didoakan oleh Rasulullah, kalau Allah yang berkehendak, makhluknya akan diangkat ekonominya jadi orang kaya, pasti akan jadi orang kaya. Bagaimanapun jalannya akan datang harta itu sendiri. Melalui usaha yang sekecil-kecilnya sampai usaha yang menjadi orang yang sukses. Kaum muslimin jemaah jemaah rahimakumullah. Kalau kita renung-renung juga, kalau kita dalam rahim ibu sudah dijanjikan oleh Allah berapa jumlah harta yang akan kita terima, berapa panjang umur kita, kita jadi orang yang berhasil atau tidak, sebenarnya dalam hidup ini kita tinggal menjalani saja. Tetapi syaratnya wajib untuk berusaha. Karena Allah memberikan rezeki kepada seorang hambanya itu melalui kerja dan usaha yang mereka lakukan. Kata Sayyidina Umar, walaupun mereka tiap hari, tiap detik berdoa minta kaya, minta harta, tetapi tidak mau berusaha mencarinya, Allah tidak akan menurunkan uang dari langit dan tidak akan mengeluarkan harta dari bumi tanpa engkau mau perhatikan banding tulang cari harta itu. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, Allah, ketika juga kita mau jadi orang pintar, cari ilmu jadi orang pintar. Ketika kita ingin jadi orang yang sukses, ikuti bagaimana cara berbisnis dengan cara yang halal menjadi orang yang sukses. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, kalau itu kita tekuni dan kita yakini bahwa Allah adalah segalanya, yakin dan percaya sesulit apapun dalam hidup ini Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Jadi Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesusah apapun dalam hidup ini niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Kalau sudah Allah yang memberikan jalan keluar, yakin dan percaya hidup ini akan bisa kita hadapi dengan untuk tekun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempergunakan sisa-sisa umur kita. Bagaimana sisa umur ini akan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada hari kiamat nanti semua manusia akan menghadapi persidangan. Sejauh mana kita manfaatkan umur kita, harta kita, dan semua anak-anak kita, bisakah kita didik untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau bisa kesemuanya itu, yakin dan percaya kita akan selamat di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin selamat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jemaah jemaah rahimakumullah,
Mudah-mudahan satu hadis ini dapat menjadi renungan bagi kita semua untuk menjalani hidup ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة لا إله إلا الله.
Wala haula wa